Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Radis Pemandiran Ampang Jaya untuk kami bawakan kepada anda aksi siaran secara langsung pada petang ini untuk perlawanan di pentas final, pentas akhir menemukan pasukan Ismail Shalam juga Tunas Lacinda. Perlawanan di antara Ismail Shalam dan juga Tunas Lacinda yang menjadi perhatian kita dalam saingan FAF Youth League Under 18 24. Dan banyak yang ingin diperkatakan mengenai pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini. Ini merupakan perlawanan bagi edisi 24. Kalau mengikutkan kepada perkiraan, ini merupakan edisi yang keempat dan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Bermulanya cabaran untuk aksi di babak yang pertama. Dengan kedua-dua pasukan inginkan kemenangan, terlepas. Kali ini cukup berbahaya. Bahaya. Ini peluang yang mungkin dapat menghadirkan jaringannya pertama. Kesilapan inilah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kita melihat bagaimana kesilapan pertama itu seakan-akan memberikan jaringan awal untuk Ismail Shalam. Tapi kita lihat sekali lagi Adib Haziq yang muncul untuk membuka tirai jaringan pada petang ini. Satu hantaran yang berjaya memerangkap pertahanan pasukan Tunas Legenda, terutama Muhammad Nur Rayyan yang terlepas kawalan. Dan begitu juga dengan Adam Naim, penjaga gol pasukan Tunas Legenda, gagal untuk melakukan clearance yang lebih baik, keluar dengan lebih cepat. Akhirnya dihukum oleh pemain penyerang pasukan Ismail Shalam untuk gol yang pertama. Mencari pemain yang sama, Amar Zarif. Satu crossing yang perlu dilakukan agak sikit tinggi tapi berbahaya. Satu cross yang cukup tepat dilakukan oleh pemain Tunas Legenda, singgah di kepala Rizky Abdullah. Namun begitu, tandukan itu sedikit tersasar. Terlepas. Ruang yang dimiliki oleh sandaran utama untuk Tunas Legenda. Mungkin boleh dilakukan oleh Ahmad Zarif adalah untuk menantikan rakan untuk datang memberikan bantuan. Rizky mencari ruang. Agak sedikit bergelut tapi sempat dia melepaskan percubaan. Satu peluang lagi yang dimiliki oleh pasukan Tunas Legenda. Rizky Abdullah, satu kelecekan di dalam kawasan kotak penalti. Terperhatikan tiga pemain yang berada berhampiran dengan beliau tidak melakukan tekanan yang mencukupi. Pasukan agak seimbang dengan penguasaan 52% untuk Isma, manakala Tunas Legenda 48%. Cuba untuk melepaskan Ahmad Zarif. Dia memiliki peluang itu untuk masukkan jaringan penyamaan. Satu kepuasan. Kita lihatlah bagaimana dia meraihkannya dengan satu gerakan akrobatik. Wow. Dipamerkan oleh penyerang mereka iaitu Ahmad Zarif. Meskipun ada pertahanan, tiga pemain pertahanan Ismail Shalam yang berada di bawah, gagal untuk mengawal larian yang dilakukan oleh Ahmad Zarif. Perhatikan, dia memperdaya penjaga gol yang baru dibawa masuk oleh pasukan Ismail Shalam untuk jaringan penyamaan, dan sebenarnya dia layak untuk melakukan backflip itu. Dengan kita melihat bagaimana kelibat Ahmad Zarif yang berada di situ. Sekali lagi peluang dengan percubaan yang tepat. Tangkapan yang jadi dilakukan ya oleh penjaga gol Ismail Shalam. Kesilapan dari Tunas Legenda. Adakah akan dihukum? Satu, inilah yang biasa dilakukan oleh Ismail Shalam. Dikala pemain lawan melakukan serangan, secara tiba-tiba mereka melakukan serangan balas yang hampir-hampir untuk sekali lagi meletakkan Ismail Shalam berada di hadapan. Ingin mengumpan bola itu kepada Ahmad Zarif. Ini dia Ahmad Zarif. Membikin ruang, tidak boleh memberikan ruang itu kepada Ahmad Zarif kerana dia memiliki deria kedua. Sentuhan penyudah dari situasi ini. Boleh anda rumuskan, Sabri? Ya, tepat sekali Nazri. Dia melihat ada empat pertahanan di hadapannya dan memilih untuk melakukan rembatan dari luar kotak penalti yang agak jauh. Dengan ada 2, 3, 4, 5, 6 pemain Ismail Shalam yang berada di situasi itu, tandukan terlepas. Dia cuba untuk meletakkan dirinya di kedudukan yang baik untuk melakukan sentuhan atau pertandukan. Dan satu percubaan terus yang dilepaskan. Kena benteng yang dibina. Dan percubaan yang kedua, ada sentuhan ataupun tidak? Tunas Legenda. Dan whistle dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi yang masih penuh. Pertemuan di antara Ismail Shalam dan juga Tunas Legenda
dan mereka akan beraksi di penentuan sepakan penalti. Mudah mencari sudut di sebelah kanan pintu gol. Satu sepakan yang cukup berkeyakinan, cukup bertenaga dipamerkan oleh Haziq Mahaza. Ini Rizky yang akan melakukan sepakan pertama untuk tunas agenda. Juga mudah. Dia kedudukan yang sama jugalah yang dicari oleh Rizky. Rizky Abdullah juga mencari sudut yang hampir sama dengan bagaimana sepakan dilakukan oleh Haziq sebentar tadi. Dan kini apakah ceritanya dengan sepakan yang kedua? Juga mencari ruang yang sama tetapi kali ini gagal. Dapat dia tampan kemas. Sepakan yang dilakukan oleh Zamir, kita perhatikan bagaimana dia sudah pun dapat menduga ataupun dugaan yang cukup baik dilakukan oleh Adam Naim sebenarnya. Bagi isi nombor 8 Azharin mencari sudut yang berlainan, masuk, mengubah arah bola itu ingin ditujukan. Sebenarnya bukan mudah ya Nazri untuk mengubah arah sepakan, namun begitu sepakan kaki kiri leret yang berjaya dilakukan oleh pemain Tunas Legenda ini. Sekali lagi berjaya mencari betul-betul menuju ke penghujung pintu gol. Daniel Hakim, Adam Naim, adakah cemerlang buat kali yang berikutnya? Juga cemerlang. Dia semakin yakin, ditambah dengan sorakan penyokong yang hadir setelah dia melakukan tampanan pertama tadi. Zamir, satu sepakan kertas segera dia. Yang dapat diselamatkan di situ oleh penjaga gol Tunas Legenda. Sebenarnya Irfan Haikal lumakan jaringan mudah untuk kapten pasukan Tunas Legenda. Sepakan yang cukup bertenaga, dugaan yang kurang tepat daripada penjaga gol Ismail Shah Alam Haziq Danish. Beliau melakukan ataupun melayangkan badan ke sebelah kanan. Perlu meletakkan bola ini ke dalam gawang. Ini yang perlu dilakukannya. Terus ke gawang. Berusi sepakan yang kedua dan ketiga tadi, tetapi sepakan keempat ini berhasil. Berusi pemain sembilan 19 yaitu Farel. Sekiranya sepakan ini masuk, bermakna Tunas Legenda akan bergelar juara untuk FS Youth League 2024 Nazri. Sambil kita saksikan Arif Firdaus bagaimana dengan sepakan jaringan melengkapkan kemenangan untuk Tunas Legenda. Menjadi pemain keempat melakukan sepakan ini. Walaupun terkena tiang pada awalnya, tetapi bola itu terus saja masuk dalam gawang, memberikan kemenangan untuk Tunas Legenda. Bersih penentuan sepakan penalti 2.